Ya, kalau menurut Dewi sih aku orangnya kaku, nggak romantis, nggak pernah bisa jadi romantis bagi dia. Waktu ditanya, Abner nih romantis nggak sih? Wah, jawabnya nggak pol, kayak gitu. Waduh, aku mau ketawa benarnya ya kan? Waduh, tapi ya gimana? Tapi memang sih, mungkin Dewi sendiri nggak pernah ngerasa kalau dia pernah mengalami hal yang romantis mungkin denganku selama ini. Ya, seneng sih, gugup tegang, kan banyak tamu di situ juga. Ngasihin kotak itu, tapi akhirnya ya puas bisa ngelakuin itu semua. Padahal kotak yang dibuat itu waktunya ngepres banget. Cuman 2 hari sebelum berangkat ke sini. Itu nyari-nyari, kotak enggak dapat. Bayangan mau buat kayak gimana nggak tahu, mau dibuat jadi kayak apa ya. Akhirnya mikir sebentar, oh rasanya bisa deh kayak gini. Akhirnya mulai potong-potong buat nutupin kotaknya. Bilang aku ini orangnya yang gak pernah bisa kayak orang-orang yang membuat propose yang begitu indah mungkin. Dari surprise ini aku cuman mau ngasih suatu pembuktian lah kalau aku bisa coba berusaha jadi orang yang romantis itu gimana. Tapi ternyata bisa kan. Friend, once again, it all comes to this. Holding on for too long to something falling through our fingertips. And it gets harder and harder to bear when we're not even sure. We're not sure if there's anything left that's worth this fighting for. And it breaks my heart how we're breaking down. Oh, but if there's something left, then don't give up on me now. Because if we find a single diamond in the rough, then it's worth it. Through a thousand tears, if there's one drop of love, then it's worth it. Let me feel what I've gotta feel for a glimpse of something real. I don't care how much it hurts, it is worth it. It's worth it. Once again, we are standing at the hardest part. Baru pertama kali ini aku diberi
kejutan seperti ini sama kamu yang membuat aku terharu kemarin pertama kali ngelihat tempat yang romantis sambil kamu ngasih surat. Maaf kalau selama ini kamu merasa aku tidak pernah bisa menjadi orang yang romantis seperti yang kamu harapkan. Tetapi hanya ingin kamu tahu, meskipun terkadang aku ini cuek, menjengkelkan dan sebagainya, aku selalu berusaha untuk bisa menjadi orang yang paling romantis bagi kamu. Cause if we find a single diamond in the rough, then it's worth it. Through a thousand tears, if there's one drop of love, then it's worth it. Let me feel what I've gotta feel for a glimpse of something real. I don't care how much it hurts, it is worth it. It's worth it, it's worth it. Mungkin hari ini merupakan kesempatan buat aku untuk bisa merubah sedikit pandanganmu terhadap aku. Meskipun hanya ini yang dapat kulakukan saat ini, tapi aku berharap hal-hal yang kulakukan ini dapat menyenangkan hati kamu. I love you. Begitu. Hold me to. If we find a single diamond in the rough, then it's worth it. Through a thousand tears, if there's one drop of love, then it's worth it.